Bekas Setia Usaha Agong UMNO Anwar Musa dikatakan sudah memilih bahtera baru untuk meneruskan perjuangan politiknya dengan menyertai PAS. Ia dibuat hanya beberapa bulan selepas dia dipecat dari UMNO selepas dilihat terus melawan kepimpinan yang ada dalam parti tersebut. Menurut sumber, Anwar yang pernah menjadi menteri sama ada semasa BN atau PN menjadi kerajaan sudah pun mengisi borang keahlian PAS. Bagaimanapun, katanya Anwar bercadang untuk mengumumkan penyertaan tersebut selepas Aidilfitri nanti. Setakat ini Anwar dah buat keputusan untuk sertai PAS, cuma tunggu masa untuk dia buat pengumuman rasmi. Difahamkan beliau akan umumkan perkara itu selepas sambutan Aidilfitri nanti sebagai langkah membangkitkan mood pilihan raya negeri, kata sumber yang enggan namanya disiarkan seperti dipetik Malaysia Kini. Sumber yang rapat dengan Anwar itu memaklumkan mereka turut tidak menolak kemungkinan Anwar akan menjadi salah seorang calon Perikatan Nasional pada PRN Kelantan nanti. Anwar dipecat daripada UMNO pada Disember tahun lalu. Dia sebelum ini dilihat antara tokoh UMNO yang menggesa kerjasama parti itu dengan PAS dan bersatu dalam PN, dan ia bertentangan dengan ketetapan dibuat pemimpin parti.